Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya akan review diesel, mesin diesel milik bapak yang sudah dirombak, yang bermula dari bahan bakar minyak gas menjadi bahan bakar gas LPG ini gasnya. Nah, saya akan unboxing, juga review, juga tutorial cara menyalakan dieselnya. Oke, simak terus video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dulu yang belum subscribe, juga tekan tombol like, juga share jika videonya bermanfaat. Oke, selamat menyaksikan. Nah, jadi seperti ini teman-teman modelnya. Ya, tetap seperti mesin diesel pompa air biasa. Ya, mesin diesel dengan bahan bakar minyak gas. Ini terbukti dari tangkinya, tangki bahan bakarnya. Tapi ini sudah dirombak menjadi berbahan bakar gas LPG. Ya, yang untuk masak-masak itu, untuk kompor biasanya. Jadi seperti ini. Ini alatnya cuma ini selang tabung gas biasa ya, dan juga regulatornya. Ini regulatornya yang pakai ulir atas ini. Ini ulir. Nah, terus yang di sini ini masuk lewat lubang filter, teman-teman. Jadi filternya ini dilepas ya toh. Terus ini dimasukkan sini. Yang miliknya sepeda motor itu loh, kayak spraynya, semprotan bahan bakarnya sepeda motor atau apa namanya itu ya. Ini dimasukkan, digandengkan ke selang ini dulu, lalu dimasukkan. Setelah itu ini filternya tinggal ini filter. Dari sini angin masuk, ini bisa dibuka, bisa diulir buka, juga bisa ditutup untuk mengatur angin masuk. Langsung masuk nanti ke sini, langsung masuk ke mesin, buat mesin ya. Jadi tuas ini kecepatan RPM-nya ini sudah tidak berfungsi ya, dialihkan langsung ke ini. Nah, ke ulirnya regulator ini yang untuk mengatur kecepatan atau kelambatan pompa ini beroperasi. Nah, jadi hampir sama ya, cuma kelebihannya, jadi kelebihannya pompa diesel berbahan bakar seperti ini lebih irit ya. Ini normalnya bisa mungkin berapa ya, 6-7 jam satu tabung 3 kilo. Dengan RPM normal lah, kecepatan normal. Oke, seperti apa cara pengoperasiannya? Silahkan disimak video saya sampai habis. Jangan lupa subscribe dulu ya yang belum subscribe. Semoga videonya bermanfaat ini. Oke, ikuti video saya sampai habis. Saya akan tunjukkan bagaimana cara mengoperasikan mesin pompa air atau diesel pertanian berbahan bakar tabung gas atau gas LPG. Nah, jadi sebelum dinyalakan ya kan, selang atau selang plastik untuk airnya itu ditata dulu. Nah, ini kan ditata dulu ke tengah sawah itu, agar nanti ketika diesel nyala air sudah bisa langsung lancar. Setelah itu, ini teman-teman, cek HP ku tak taruh di sini. Setelah itu ini tabung ini dibuka dulu biar bisa digunakan. Kalau tidak dibuka ya percuma coy. Jadi tabung ini dibuka dulu.
Setelah itu selang regulator ditancapkan. Tapi jangan lupa ini posisi harus tertutup ya. Tertutup ke kiri biar gasnya nggak langsung keluar. Nah, setelah tertancap, pastikan saklarnya sudah on, saklar ini diesel. Ini saklar yang ini sudah on. Setelah itu siap dinyalakan. Ini ulirnya ini, ya kan? Itu dibuka sedikit sampai bunyi suara gas keluar. Tapi kecil banget bunyinya ya, jangan terlalu lebar membukanya. Nah, dengeran nggak? Nah, ini habis itu kita tarik tuasnya. Ini ditutup sedikit-sedikit ya teman-teman, mungkin terlalu banyak gas yang keluar. Jika sudah nyala, langsung diatur gasnya agar nyalanya stabil. Nah, jika sudah nyala, spiral tinggal dikocok untuk keluar airnya. Oke, seperti itu tutorial cara menyalakan dan unboxingnya diesel air berbahan bakar tabung gas atau gas LPG. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share videonya jika bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.